beberapa hari berpisah karena mudik merayakan lebaran di tempat yang berbeda-beda, kini para personil Boy Band Smash berkumpul lagi untuk meneruskan aktivitas mereka sebagai boy band. Hanya beberapa hari berpisah, ketujuh personil Smash, Rangga, Morgan, Rafael, Reza, Bisma, Diki, dan Ilham merasa kangen untuk manggung bersama lagi. Hal itulah yang membuat pertemuan pertama mereka usai mudik langsung mengadakan halal bihalal sederhana sekedar melepas rasa kangen yang begitu dalam satu sama lain. Rafael dan Morgan tidak merayakan lebaran, namun ketiganya ikut terseret arus mudik seperti keempat teman mereka yang beragama Islam, Diki, Bisma, Ilham, dan Reza. Ya, kemarin mudik pulang kampung di Bandung aja, di Bobato, ketemu nenek, keluarga, sama saudara, gitu aja. Ya, kemarin saya ke Cina, keliling tembok Cina, terus lari maraton, gitu. Sudah, sama keluarga, sama sepupu saya. Enggak, ya daging halal-halal aja. Keluarga di Surabaya. Kalau saya sebenarnya ketemu sama saudara banyak. Sama siapa? Saya di Bandung aja, keluarga pada kumpul di rumah biasa. Saya ngantin aja ke Cina. Kalau saya kampungnya di Garut ya, pasti pulang kampung. Sana semua keluarga ada di Garut soalnya gitu. Momen lebaran menjadi kesempatan istimewa bagi para personil Smash untuk berkumpul bersama keluarga sepuasnya. Bagaimana tidak, padatnya kesibukan mereka sebagai boy band membuat waktu untuk berkumpul bersama keluarga pada hari-hari biasa terbilang sulit. Ya, kesan-kesannya emang lebih berasa ya, karena kita lebih jarang temuin keluarga kalau misalnya selain di bulan Ramadan ya. Lebaran tuh kayak benar-benar kalau ketemu sama keluarga kayak gitu. Jadi hari pertama kita emang kumpul sama keluarga. Lebaran ketiga kita bertemu lagi. Kita alhamdulillah silaturahmi. Setelah kembali dari tempat hiburannya masing-masing, kini para personil Smash bisa manggung lagi. Tetapi apakah mereka sekompak sebelumnya? Entahlah. Tetapi yang pasti, ketujuh anak muda ini berharap eksistensi mereka sebagai boy band di panggung musik Indonesia tetap kokoh dan mampu melahirkan kreasi yang berkualitas. Mohon bedanya sekarang lebih berasa. Berasa aja udah di refresh lagi. Kita udah semangat lagi kan? Bukan berarti kan? Penjualan album bisa terus naik, mudah-mudahan. Amin. Apalagi? Jadi ya. Well, main film. Job kita selalu menarik. Oke, pemirsa, kebetulan sekarang kita lagi mau isi acara di salah satu program musik di SCTV. Ya, setelah liburan, mudah-mudahan masih hafal-hafal koreografi. Lebih fresh ya. Pokoknya doain aja sih.